Kak Dewi apa ya? Ini ya, nggak ada request untuk ya, requestnya atau pre-wed itu untuk dalam waktu untuk nantinya. Mungkin kan kalian terbilang seakan cukup lama. Ada nggak obrolan dalam arti saya pengen dong dibuat yang next, pengen baju nikahan apa? Nikahan sih belum bilang. Cuma dia pernah bilang mau foto pra-wedding aja. Pra-wedding, jadi pingin ini. Cuma nggak tahu, karena memang kan kurang paham sih. Nggak, cuma pingin aja gitu, ngobrol-ngobrol sambil bercanda. Mau dong pra-wedding bajunya apa ya? Gitu. Udah cerita konsepnya iya. Maunya apa gitu? Belum ada. Cuma baru nyeletuk gitu aja. Tapi emang tipe Mbak Dewi ini yang perfeksionis kan untuk desain bajunya atau gimana? Sebenarnya nggak terlalu perfeksionis sih. Jadi yang penting sesuai dengan apa yang dia mau. Dia kalau pesan baju ke saya suka mengirimkan inspirasi-inspirasi baju. Contohnya dia kirim ada 10 atau 15 baju. Cuma untuk bukan di ini ya, tetapi untuk jadi gambaran saya. Oh, tangannya nanti gini, celananya gini, bahannya gini. Karena memang ke depan itu kan saya akan membuat baju untuk show-show-nya dia. Contohnya ke depan schedule-nya dia hampir 2 hari sekali itu all of air ya. Jadi ntar bajunya ini. Jadi dia memberi gambaran kepada saya ada 10 desain atau 20 desain untuk ke depan. Cuma nanti tetap akan ada dadakan, karena hari ini aja pekerja apa off airnya Mbak Dewi itu dia baru dapat 4 hari sebelum hari H. Jadi konsep bajunya apa-apanya baru tadi malam saya komunikasi tektokan bajunya seperti apa, karena kan harus sesuai tema, harus sesuai tempat dan waktu. Tempatnya di outdoor atau di indoor atau di gedung mewah atau apa, kan bajunya harus disesuaikan. Pagi, siang, sore, malam bajunya juga kan harus menyesuaikan. Jadi itulah tugas saya untuk membuat baju nanti untuk Mbak Dewi, termasuk untuk besok nanti, untuk acara besok. Kita kan sempat bilang Kak Dewi mau nyeletuk, mau foto pre-wed. Itu ya. Waktu itu lagi ngob sama pacarnya. Enggak, saya belum pernah ketemu dengan pacarnya, belum. Jadi karena memang pacarnya jauh kan. Ini dan seandainya pun dia datang, dia kan mau quality time kan, nggak mungkin Bapak ini. Jadi saya belum ketemu dan tidak ada yang mateng-mateng untuk apa fokus ke sana. Cuma aku mau inilah perawet, tapi baju apa ya gitu. Saya juga masih belum ini, karena memang kebanyakan komunikasi saya dengan Mbak Dewi itu kebanyakan oh nanti off air baju ini ya, off air baju ini ya. Jadi udah lenyap. Perawetnya di bulan ini atau bulan depan atau apa? Saya belum tahu, dianya pun juga belum tahu. Belum tahu. Itu kira-kira kamu mau perawat itu di bulan apa gitu Mbak? Ngobrol-ngobrol kemarin? Nggak ada, saya belum tahu. Maksudnya pas lagi kemarin? Ya bulan kemarin lah. Udah menyatakan keseriusannya gitu sama calon sekarang? Ya nggak tahu kalau masalah itu saya kurang paham. Jadi karena memang saya juga karena kebanyakan komunikasi saya komunikasi tentang baju dan konsep fashion saya dengan dia untuk ke depan gitu. Banyakan bicara itu sih, karena waktunya Mbak Dewi itu kan walaupun saya kadang sering main ke sana gitu ke rumahnya, Mbak Dewi juga sebenarnya masing-masing aja, kadang dia tiduran, kadang dia dipijit apa, yang penting rame aja gitu. Jadi kadang tidak selamanya ngobrol gitu. Jadi kadang ngobrol intinya mah sedikit saja.